Assalamualaikum, welcome to my channel Masak Biasa Rasa Istimewa. Saya ucapkan terima kasih yang telah mengklik video ini. Semoga bermanfaat ya. Saya ucapkan juga terima kasih yang telah mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Yang belum, saya minta supportnya ya. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Di video kali ini, saya akan membuat donat. Ini dia donatnya. Dan ini adalah donat yang telah saya hias dengan glaze homemade. Link video cara membuat glaze homemade ada di kotak deskripsi ya. Langsung kita membuat donat. Nah, ini adalah bahan-bahan membuat donat. 250 gram terigu protein sedang, 120 ml susu cair putih, 2 sendok makan margarin, 4 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh susu bubuk putih, 1 butir kuning telur, 1 sendok teh ragi roti, 1/3 sendok teh bread improver. Aktifkan ragi terlebih dahulu karena saya memakai ragi yang telah saya simpan di dalam freezer. Beri sedikit terigu, gula, kemudian beri 3 sendok makan susu. Semua saya ambil dari takaran resep ya. Ini diaduk. Diamkan kurang lebih 10 menit sampai terlihat tanda-tanda ragi ini aktif. Nah, ini setelah 10 menit kita lihat raginya aktif ya. Dengan ditandai ragi ini berbusa seperti ini, bisa digunakan. Dalam wadah masukkan gula, susu, kuning telur, aduk sampai gula larut. Nah, ini setelah gula larut, masukkan terigu, aduk rata, masukkan ragi, margarin dan garam. Aduk rata. Ini terserah mau diuleni pakai apa ya, pakai tangan, pakai mesin roti atau pakai mixer tangan. Uleni ya.
10 menit, dia lebih lentur dan tidak lengket lagi. Seperti ini. Nah, setelah ini, setelah 20 menit ya, saya banting-banting. Sudah mulai terlihat transparan, tapi belum ya ini. Nah, setelah 30 menit perjuangan membanting-banting, akhirnya saya tidak kuat lagi. Oke, 30 menit ya ini dibanting-banting seperti ini hasilnya. Saya rasa sudah cukup, bisa di proofing untuk yang pertama. Kita bulatkan adonan ini untuk di proofing yang pertama, tutup dengan plastik. Siap di proofing untuk yang pertama. Nah, ini adonan setelah kurang lebih 40 menit. Timbang adonan sesuai selera ya. Saya menimbangnya 40 gram. Kemudian di rounding ini adonan setelah selesai di rounding, siap untuk dibentuk. Mari kita bentuk, lumuri adonan dengan terigu, kemudian tekan-tekan, pipihkan seperti ini. Bisa juga menggunakan alat seperti ini. Saya punya alat ini. Kemudian tekan. Nah, hasilnya seperti ini. Sekali lagi lumuri adonan dengan terigu, donat setelah selesai dibentuk semua, kemudian siap untuk di proofing yang kedua. Tutup adonan dengan plastik atau bisa juga dengan kain ya. Ini saya tutup dengan plastik. Nah, ini setelah selesai proofing kedua, siap untuk digoreng. Lihat, nah ini donatnya telah siap digoreng. Panaskan minyak goreng dengan api sedang, kemudian dengan dibantu suntil goreng donat seperti ini. Ini ya.
satu lagi. Kemudian balik. Nah, ini sudah bisa diangkat. Terima kasih yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu.